Dan saudara, sejumlah informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah akan kami sampaikan dalam segmen Liputan Haji berikut ini. Saudara lansia kembar asal Embarkasi Medan ingin berdoa di depan Ka'bah agar diberikan jodoh. Jemaah calon haji kembar tersebut menabung selama 11 tahun agar bisa pergi haji. Jemaah kembar asal Kabupaten Lawas Utara yang tergabung kloter 10 Embarkasi Medan menabung selama 11 tahun agar bisa pergi haji. Mariana dan Mariano Dalimunte memiliki keinginan khusus apabila tiba di Mekah, yaitu keduanya akan memanjatkan doa agar segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya menabung sebanyak Rp200.000 yang disetorkan ke bank setiap minggunya selama 11 tahun hingga akhirnya bisa berangkat haji pada tahun ini. Pertama, masih kali kan kami belum buka. Jadi, saya mulai dari kampung. Kalau betul-betul nanti kami berangkat, dan saya minta tolong, saya berdoalah nanti sampai kita di suci. Pertama sekali, kalau pulang dari tanah suci, kalau masih ada lagi jodoh saya di dunia ini, dalam batinku, saya mau kawin lagi. Tapi orangnya kepilih, orangnya otaknya waras. Jadi bukan macam saya lagi. Ya gitu. Terkait pelayanan haji, Mariano dan Mariana merasa puas karena diberikan makanan dan pelayanan yang baik selama keberangkatan. Yosef Agung, TVRI melaporkan. Mengantar haji.